apa saat lagi. Ayo Fer, ayo sayang. Ke Cibulan? Emak mah gak neko-neko, Ceng. Kalau memang kamu mau nikah sama Entin, silahkan. Tapi kamu harus ingat, jangan kamu menikah sama Entin hanya gara-gara supaya Dadang cium tangan kamu. Jangan gara-gara kamu mau lindungin Entin. Jangan juga gara-gara kamu gagal nikah sama Bu Ines, terus Entin kamu jadikan pelarian. Juga jangan karena Entin jandanya Sain. Emak teh kepingin kamu tulus. Bener-bener suka sama Entin. Di hati kamu belum ada rasa suka sama Entin kan? Ceng. Aceng, masih keingetan sama Bu Ines terus, Mak? Ampun, Papa. Ma? Itu Papa kamu, jam segini belum bangun. Mungkin Papa capek, Ma. Semalam Debbie tanya. Katanya Papa habis meeting sama anak buahnya Pangeran Brunei. Kamu, Debbie nggak ikut itu latihan bela Ciraos? Enggak, Ma. Debbie besok. Hari ini itu gelirannya Barbara sama teman-temannya. Oh. Siap, gerak. Berhitung, mulai. Satu. Stop. Valentino, berhitungnya jangan pakai bahasa Inggris. Yes, Pak Kampir. Saya bilang jangan pakai bahasa Inggris. Okay, I follow with you. Valentino, saya bilang jangan pakai bahasa Inggris. Yes, Komandan. Astagfirullahaladzim. Jangan pakai bahasa Inggris. Pak Kampir, kan tadi Pak Kampir sendiri yang nyuruh Dede Valentino untuk berhitungnya jangan pakai bahasa Inggris. Kalau bicara yang lain nggak apa-apa kan? Agen 03. Saya bicara demikian. Iya, Komandan. Tepat seperti yang dikatakan John. John, kabar Barata yakin ini. Pasti tadi waktu Pak Kamtip kesini belum sarapan. Makanya jadi bingung sendiri. Semua diam, diam. Berhitung, mulai. Satu, dua, tiga. I'm sorry, Pak Kampip. Valentino, pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Pak Kampip mah ya wae. Seru mah. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patetan SE. Iya, mah. Wah, jangan-jangan mau meriksa skripsinya Papa. Mama. Ya udah, Mama ke dapur dulu ya, Neng. Iya, mah. Saat lagi.
Mudah-mudahan Mama Entin gak pulang ke Cibulan. Kamu gak pernah telepon Bu Ines lagi? Aduh, Mak. Mak, Aceng teh hampir setiap hari telepon Bu Ines terus, Mak. Hampir setiap hari. Tapi gak pernah diterima, gak pernah dijawab sama Bu Ines. Bahkan Teh Aceng sampai rela-relain, Mak, aktifin internet harian buat WA Bu Ines. Itu juga gak dibales. Mungkin Bu Ines bukan jodoh kamu, Ceng? Kadang-kadang Aceng juga mikirnya begitu, Mak. Kalau kamu mau lamar Entin, ingat kata-kata Mak tadi ya. Kamu harus benar-benar suka sama Entin. Sayang sama Entin, juga sayang sama anak-anaknya. Tapi jadi lamar Tante Entin. Pi, ini Mas Indi pernah dengar ya. Katanya bisa aja kok rasa sayang itu timbul setelah pernikahan. Kebanyakan nonton sinetron kamu. Nenek. Ceng. Udah tau, Ma, jangan bicara soal itu terus, Ma. Aceng nungguin unit dulu nyamanya, abis itu Aceng langsung narik. Ate mau ngapain? Ya ngepel lah. Kasih aja. Aja. Akan mau narik. Neng, Aceh udah ngajak Junet buat narik. A'a tuh udah gak dibutuhin sama Aceh. Udah, sekarang gini aja, nanti A'a akan narik sendiri. A'a akan cari angkot sendiri. Ya. Kang Aceng lagi yang disalahin. Ya kan gak salah Kang Aceng teh ngajak Kang Junet ngenek. Astagfirullah, ya teh Kang Aceng. Jun, kamu sudah bicara sama Kang Idan? Belum, Kang. Maaf ya, Jun. Kalau saran saya, sebaiknya kamu bicara sama Kang Idan. Kalau sekarang kamu ngenekin Kang Aceng? Iya, Kang. Rencananya nanti kalau ketemu. Sekarang ketemu Bos Idan teh agak susah. Iya, Jun. Saya juga beberapa hari ini susah bertemu sama Kang Idan. Ya, kalaupun ketemu itu hanya di musola. Itu pun Kang Idan seperti buru-buru. Oh iya, Jun. Tadi saya ketemu sama Centin. Kata Centin, dia teh ngajak Veronica untuk liburan ke Cibulan. Terus Popon bagaimana? Alhamdulillah. Popon lebih semangat sekarang. Alhamdulillah. Ya, memang masih ada satu dua yang tidak suka sama dia. Bantu-bantu di klinik. Sabar. Pak dokter jadi kan biayain Popon untuk sekolah perawat? Kata Popon, jadi Kang. Tapi saya bilang sama Popon, kita usaha dulu. Makanya saya harus tetap kerja, Kang. Biar punya uang buat sekolahnya Popon.